Ya, bila anak kita tu bawa result yang tak berapa elok, sengaja cakap bagi suami kita dengar, nak buat macam mana menurut bapak dia. Sengaja biar diingat sampai bila-bila. Nak bagi tahu tuan puan, kalau tak pandai menguruskan emosi, menguruskan jiwa, ini bukan indikator kebahagiaan. Mengambil pada ayat saimin saimat. Ada satu teori. Teorinya dinamakan sebagai teori SLTC. Kalau tuan puan lihat dalam ilmu psikologi, insya-Allah Google pun nanti boleh bertemu juga dengan teori, namanya teori SLTC. Teori SLTC ni sangat dominan ataupun sangat memberi makna, memberi pengertian dari sudut pengurusan emosi, ketahanan. Apa dia SLTC? S itu adalah stop. Tengok. Berlaku apa-apa dalam hidup kita, terutama yang kita tak suka. Ustazah pun tak tahu nak jadikan contoh ya, apa yang tuan-puan tak suka dalam keluarga. Agak-agak apa yang tak suka? Anak nakal, tak suka kan? Suka tak anak nakal? Macam suka je ya. Suka tak anak nakal tuan-puan? Tak suka. Anak degil, tak suka. Suami nakal? Tengok ya, dia lagi tak suka suami nakal daripada anak nakal. Lain kali kena cari tajuk suami nakal pula ya. Bagaimana menguruskannya? Tuan puan, berlaku masalah itu, masalah ini. Kita tak suka, tak sama macam kehendak dan selera kita. Orang kutuk kita. Ada satu orang bagi tahu kita, nak tahu tak? Kita orang sebenarnya, saya dapat tahu, kawan kita tu buat satu group WhatsApp khusus untuk mengumpat akak. Agak-agak kita nak respon macam mana? Oh, kalau macam tu akak buat group lain, nak pula mengumpat dia. Kita nak respon macam mana? Maka menguruskan, menahan, ada satu teori namanya SLTC. S tu adalah stop. Tahan. Berhenti. Bertenang. Kalau bahasa Melayunya S tu sabar. Jangan buat apa-apa lagi. Sebelum kita respon nak marah ke, nak cakap apa ke, uruskan diri kita dulu. Kita kan sedang tenang, kita kan sedang bahagia, pertahankan kebahagiaan kita. Pertahankan kebahagiaan kita. Jangan kerana orang cakap kita hilangkan seluruh kebahagiaan. Pertahankan. Ada satu hamba Allah dalam dua hari lepas Ustaz punya talk, dia tanya, Ustazah macam nak buat? Orang tu suka buat saya marah. Orang tu suka cakap yang tak elok pada saya. Orang tu teruk layan saya. Ustaz kata, kalau kena kat Ustazah, Ustazah cuba jaga sangat. Kita sama-sama cuba jaga apa? Mindset kita. Cara kita berfikir. Ustaz kata apa? Saya tak terima pemberian yang buruk-buruk. Orang bagi kita perkataan yang tidak baik, perangai yang tidak baik, sikap yang tidak baik, bagi ustazah dia sedang memberi satu pemberian yang busuk dan buruk kepada kita. Minta maaf, saya tak terima, saya pulangkan kembali kepada tuan. Tuan sedang cakap yang keji, tuan sedang cakap yang tidak baik, tuan sedang marah-marah. Dalam hati kita apa dia? Saya tak ada rasa apa-apa sebab semua tu dikembalikan kepada diri tuan-puan sendiri. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika sekiranya kamu buat baik, kamu buat baik kepada diri kamu sendiri. Masya-Allah. Kita ni manusia tak pernah nak rugi. Allah pun sebut, kamu buat baik, kamu tak pernah rugi. Kebaikan kembali kepada diri kamu sendiri. Wa in asatum falaha. Dan sekiranya kamu buat buruk, keburukan itu kembali kepada diri kamu sendiri. Jadi kalau orang buat tak baik kepada kita tuan puan, pertahankan kebahagiaan kita. Jangan meradang. Jangan sama marah macam dia.
Jangan sama kotor perkataan kita macam orang tu. Jangan. Sebab apa? Kita tidak terima yang buruk-buruk kecuali keburukan itu akan menjejaskan reputasinya sendiri. Kecuali keburukan itu akan menjatuhkan dirinya sendiri. Kita tak perlu marah. Pertahankan kebahagiaan kita. Jadi, kalau begitu cara kita berfikir, orang lain tidak ada kuasa merampas kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita datang daripada Allah. Buatlah orang keliling perangai macam mana pun, itu semua kembali kepada diri pelakunya sendiri. Kalau dia melakukan kebaikan, kebaikan juga kembali kepada diri dia. Kalau dia melakukan keburukan, keburukan akan melantun kepada dirinya sendiri. Di pihak kita apa dia? Pastikan kita melakukan kebaikan supaya kebaikan kembali kepada kita. Pertahankan kebahagiaan dengan jalan S. Apa dia S? Stop. Tak payah marah. Stop. Ya, jangan pula keras macam tu kan, stop. Ya, dia. Ha, tiba-tiba nak marah tak jadi. Tapi maksudnya tenangkan diri, pertahankan keadaan, kebaikan, kebahagiaan yang sedang ada dalam diri kita. Kemudian datang yang kedua namanya L. L tu apa dia? Listen. Baru kita mendengar. Stop dulu, dengar. Ada penjelasan tak? Jelaskan. Ada apa yang patut kita dengar? Bagi tahu. Ada maklumat yang kita kena tahu? Silakan. Anak kita balik peperiksaan yang besar, tengok-tengok, kita nak result. Contohlah ya, kita nak result 8 subjek dia ambil, 8-8 A. Tapi tengok-tengok dia buat balik macam-macam huruf. 1 A, 1 B, 3 C, 4 D. Kita nak respon macam mana? Kembali pada teori SLTC. Kita boleh respon dengan kekecewaan. Inilah yang mak sedih sangat ni. Kita boleh menangis depan dia. Kita boleh respon dengan emosi kemarahan. Kalau macam ni mak kena left group lah ni, semua-semua group tu. Sebab semua orang nak tanya mak ni kau dapat berapa. Ha ya. Tiba-tiba left group kan. Tak tahan orang tanya nak dapat result berapa. Kan? Tapi percayalah tuan puan, kalau tuan puan tengok result anak tu, stop, tenangkan diri and listen. Anak kita mungkin nak cakap sesuatu. Suami kita mungkin nak cakap sesuatu. Cikgu dia mungkin nak cakap sesuatu. Mungkin anak kita nak cakap, "Mama, maafkan abang. Abang dah lukakan hati mama. Tapi abang ambil ini sebagai pengajaran mama, insya-Allah ke depan abang akan berusaha dengan lebih baik." Kan bagus mendengar? Tadi kalau boleh nak marah-marah, tapi kita mendengar. Maafkan abang ya mama, kita mendengar. Bila dengar, SLT, T itu apa? Think, berfikir. Berfikir, benar ya Allah. Kalau kita nakkan kebaikan untuk anak kita, anak kita harus melalui proses yang biasa, proses semula jadi. Proses yang semula jadi ni apa dia tuan-puan? Belajar daripada kesilapan, belajar daripada kelemahan, belajar daripada kegagalan, belajar daripada kekhilafan, belajar. Proses semula jadi untuk manusia menjadi terbaik ialah belajar. Tapi pelik kita tuan-puan jadi ibu bapa tapi nak anak kita tidak pernah gagal. Pelik. Kita nak anak kita tidak pernah silap. Kita berbangga tuan-puan kalau anak kita daripada lahir telah menunjukkan ciri-ciri kecemerlangan. Bangga tu macam mana? Asyik ambil gambar anak hantar kat IG. Bangga. Kenapa? Umur 6 bulan dah boleh baca. Baca apa contohnya kan? Katalah umur 9 bulan anak kita dah boleh baca surah Al-Ikhlas. Agak-agak macam mana kita jadi mak bapak? Tak ada kerja lain lah. Ambil handphone. Ha, ni nak rakam ni Al-Ikhlas. Anak tu pun 9 bulan.
ya sambil pegang botol susu. Kun wa. Kita pun antai. Duduk tunggu berapa naik. Tengok-tengok, naik like 1000 like. Siap dengan puji-pujian, hebatnya like mother, like daughter. Apa lagi ya? Like father, like son. Dan kita rasa, ya Allah, seronoknya hati kita dipuji-puji oleh orang. Tuan-puan, usaha tidak nampak itu sebagai jalan kebaikan untuk kita. Kalau dalam hidup ni kita dapat apa semua yang kita nak. Anak kita cemerlang daripada umur 9 bulan. 2 tahun, 5 tahun, dan apa ni 9 tahun, 12 tahun, 17 tahun, sentiasa cemerlang. Kalau tanya ustazah, ustazah cakap daripada sedikit pengalaman tuan-puan, agak menakutkan kalau anak kita tidak pernah belajar duduk di bawah. Agak menakutkan kalau anak kita besok takut tidak kena perkataan tawadhu. Menakutkan tuan-puan kalau anak kita besok membesar menjadi manusia yang tak boleh dikritik, dikomen, dinasihat, ditegur, sebab dah terbiasa dengan puji-pujian daripada kecil.